Halo Minasang, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mari kita mulai ya. Hari ini kita lanjutkan kembali akan belajar berlatih untuk membaca dan menulis huruf hiragana, khususnya ha, hi, fu, he, ho, begitu ya. Ayo kita mulai ya. Coba perhatikan, ini ada 9 ya, ada 9 huruf. Ini yang terakhir bukan 0 tetapi 9 itu ya. Coba nomor 1 ya, cari yang mirip hurufnya ya. Ini mirip apa? Huruf ini mirip dengan nomor berapa? Ah, so desu ne, nomor 6 desu ne. Kemudian nomor 2 ini miripnya dengan mana? Oke, nomor 7 ya. Kemudian nomor 3, silakan cari mirip dengan nomor berapa? Ah, so desu ne, nomor 8 desu ne. Kemudian nomor 4 ini mirip dengan ini dengan 0 ya, maksudnya 9 ini ya, bukan 0. Iya, kita lihat ini ada satu sisa huruf. Ini berbeda dengan yang lain, huruf apa itu? Nanti kita lihat ya. Baik, kita akan melanjutkan huruf tadi ya. Dengarkan terlebih dahulu ya, terutama ucapannya ya. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Hai, kite kudasai. Oke, coba diulang ya, diulang ya. Iya, begitu ya. Jadi ucapannya apa? Nah, gitu ya. Ha, hi, fu, he, ho. Perhatikan ini. Ini beda ini, ya. Tidak hu tetapi fu, gitu ya. Perhatikan itu ya. Hai, kita lanjutkan. Ya, perhatikan ini. Ya, ini bedanya sedikit. Ini ada coretan dua, ini satu. Nah, kalau yang satu coretan ini dibacanya ha, ya. Tetapi kalau dua, ini ho. Diingat ya, coretannya satu ha, kalau dua ho. Kemudian ini hi. Nah, ini fu. Hati-hati ya, bukan hu tetapi fu, pakai f ya. Dan ini he, ya. Coba kita lihat, berarti ini dibacanya apa? Ah, so desu ne, ha. Kemudian ini? Oke, okay, hi desu ne, ini. Oke, okay, fu desu ne, ini. Oke, okay, kalau ini? Iya, begitu ya. Jadi, ha, hi, fu, he, ho. Coba dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan sekali lagi cara bacanya. Gitu ya, gitu bacanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 3 kosakata. Kira-kira apa ini? Oh, bunga desu ne. Kalau ini bukan tangan, tetapi ini yang dipegang apa ini? Oh, so desu ne, sumpit desu ne. Kalau ini, ah, jelas sekali bintang ya. Bunga, sumpit, dan bintang. Ya, ini huruf-hurufnya. Ya, ikuti, ikuti bacaannya ya. Ikuti bacaannya seperti berikut ini. Hai, kite kudasai. Yuki, hana. Nah, gitu ya. Lanjut ya, nomor 2 ya. Ni, hashi, sa. Ya. Oke, nomor 3. Oshi. Ya, begitu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dari nomor 1. Hai, kite kudasai. Yuki, hana. Gitu ya, oke. Apa bacanya? Ah, so desu ne, hana. Hai, niba. Ni, hashi. Oke, apa itu? Ah, so desu ne, hashi desu ne. Hai, sang bang. San, hoshi. Oke, nan desu ka? Ah, so desu ne, hoshi desu ne. Iya, jadi ini hana, hashi, hoshi desu ne. Iya, perhatikan nomor 4, 5, 6. Ah, ini apa ini? Trompet atau seruling kalau di Indonesia ada ya. Ini bukan pianonya, jadi orang yang memainkan piano. Artinya memetik piano gitu ya, memainkan piano. Kalau ini heran kayaknya, heran sedang heran. Dia keheranan gitu ya. Ini hurufnya.
ya, ini hurufnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan nomor 4. Yong. Ye. Nah, gitu ya. Oke, nomor 5. Go. Nah, gitu ya. Nomor 6. Yoku. He. Nah, hey, gitu ya. Oke, coba nomor 1 tadi apa? Oke, fue desu ne. Nomor 4. Fue, nomor 5. Asu desu ne. Hiku desu ne. Nomor 6. He. Nah, dia keheranan. Dia heran. He, gitu ya. Oke, coba diulangi. Kore wa nan desu ka? Ah, fue desu ne. Fue desu. Kore wa? Hiku. Sedang memainkan piano. Hiku desu ne. Kore wa? Rokubang nan desu ka? Ah, so desu ne. He, gitu ya. Hai, i desu ne. Iya. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang dengarkan. Ya. Dengarkan. Sambil melihat hurufnya ini. Ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, cukup mendengarkan. Tetapi ungkapan yang akan diperdengarkan ini ada hubungannya dengan kosakata yang ada di sini. Jadi ada hubungannya. Jadi mana? Ya, pilih yang ada hubungannya dengan kosakata nomor 1 sampai 6. Nomor 1 wa nan desu ka? Ah, hoshi desu ne. Hoshi wa Indonesia gode. Ah, so desu ne. Bintang desu ne. Hai, ini bang. Nan desu ka? Yonde kudasai. Oke, hashi. Hoshi wa bintang desu ne. Hashi wa? Ah, so desu ne. Sumpit desu ne. Hai, san bang yonde kudasai. Ah, so desu ne. Hana desu ne. Hana wa Indonesia gode nan desu ka? Oke, bunga desu ne. Hai, yong bang. Nan desu ka? He? Keheranan dia. Oh, gitu ya, heran ya. Hai, go bang yonde kudasai. Ah, so desu ne. Fue desu ne. Fue wa Indonesia gode nan desu ka? Ah, so desu ne. Trompet desu ne. Hai, roku bang wa? Oke, hiku desu ne. Indonesia gode. Memainkan atau memetik. Biasanya memetik gitar desu ne. Ya, dengarkan. Ungkapan ini, ya, ungkapan ini ada hubungannya dengan nomor 1 sampai dengan 6. Pilih ya. Hai, kite kudasai. Ichi, kore wa Nihongo de piano desu. Nah, gitu ya. Oke. Apa yang ada hubungannya dengan ini, dengan piano? Ah, so desu ne, rokubang. Nomor 6. Hai, yonde kudasai. Oke, hiku desu ne. Hai, so desu ne. Hai, nibang desu. Hai, kite kudasai. Pilih, silakan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6 sudah, ya. Hai, nibang, kite kudasai. Ni, kore wa Nihon no ryori desu. Namae wa udon desu. Oke, masakan Jepang. Kemudian namanya udong. Apa yang ada hubungannya dengan itu? Ah, so desu ne. Hashi desu ne. Sumpit desu ne. Hai, nambang desu ka? Hashi wa? Ah, so desu ne. Nibang desu ne. Hai, i desu ne. Hai, tsugi wa? Oke, nibang desu. Hai, kite kudasai. Nibang desu ne. San, kore wa sora no ue ni arimasu. Sora wa Indonesia go de langit desu ne. Oke, yang ada hubungannya dengan langit. Ah, bintang desu ne, nambang desu ka? Hai, yonde kudasai. Oke, hashi desu ne. Hai, ichibang desu ne. Hai, oke, yonbang desu ne. Kita lanjutkan ke nomor 4. Hai, kite kudasai. Yon, kono hito wa fuete imasu. Ah, dia lagi tangannya kelihatan gitu bersiul ya, ada hubungannya dengan itu ya, dengan hal yang ditiup gitu. Apa ada apa nombang desu ka? Nomor 3, 4 atau 5? Ah, so desu ne. Fue desu ne. Hai, nombang desu ka? Fue wa? Ah, so desu ne. Gobang desu ne. Hai, tsugi wa? Gobang desu ne. Hai, gobang kite kudasai. Go. Tsukue no ue ni kabing arimasu. Oke, kabing. Oh, ada kabing di atas tsukue meja. Ayo, apa yang ada hubungannya dengan kabing? Ah, so desu ne. Hana desu ne. Yonbang desu ka? Sambang desu ka? Ah, so desu ne. Sambang desu ne. Hai, hana desu. Iya,
kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menulis H? Ini H desu ne. Urutan 1, perhatikan dari atas ke bawah. Kemudian kiri kanan, langsung dari atas ke bawah, dilingkarkan ke sebelah kanan. Begitu ya. Nah, coba lihat urutannya, silakan diikuti coretannya dan Anda latih bersama-sama. 1, 2, 3. Kiri kanan, lalu dari atas ke bawah, langsung dilingkar begitu ya. Oke, ini apa? Jawab bacanya apa ini? Ah, so desu ne. Ha desu ne. Hai, kore wa nan desu ka? Yonde kudasai. Ah, so desu ne. Hi desu ne. Ya, ini urutan 1. Kemudian urutan berikutnya, ini sebenarnya hanya satu kali coretan ya. Satu kali coretan. Coba lihat dan silahkan dilatih. 1, 2, 3. Iya, langsung begitu. Ke bawah, lingkar sedikit ke atas lagi, lalu dibelokkan ke sebelah kanan. Inilah hi. Nah, sekarang apa ini? Ah, oh, so desu ne. Fu desu ne. Ini urutannya. Satu ke sini. Urutan keduanya dari sini ya. Nah, ini ketiga. Yang keempatnya dari yang sebelah kanan ya. Silahkan dilatih. 1, 2, 3. Satu, ini 2, kemudian 3, lalu 4. Iya, inilah fu. Ini apa ini? Ah, he desu ne. Urutannya 1 ya. Sebenarnya hanya satu kali coretan ini ya. Silahkan dilatih. 1, 2, 3 seperti ini. Kiri kanan agak ke atas, lalu ke bawah agak ke samping kanan. Begitulah he. Iya, ini ho. Ho desu ne. Urutan 1 kiri kanan, urutan kedua atas, dari kiri ke bawah, kemudian di sebelah bawahnya, lalu ditarik dari atas ke bawah ya. Dan jangan lupa dilingkarkan lagi ke sebelah kanan. Iya, silahkan dilatih. 1, 2, 3. 1, 2 dari kiri kanan, kemudian di sebelah bawahnya, lalu ditarik dari atas ke bawah, lingkarkan ke sebelah kanan. Dan hati-hati, ininya tidak tembus ke atas ya, beda dengan H tadi. Ya, itulah ho. Ya, sekarang game. Yo, kita game. Kita lihat. Ada banyak huruf di atas ini, baca di bawah ini. Sorry, di bawah apa bacanya ini? Oke, ha, hi, fu, he, ho, desu ne. Kalau ha, coba perhatikan ha. Berapa coretan kira-kira? Ah, so desu ne, 3 coretan. Ya, berarti di sini. Ini coretannya. Ini menunjukkan angka salah satu, 1 coretan. Kalau 3, 3 coretan, 4, 4 coretan. Oke, apa saja ha, 4 coretan. Coba, 1 ini. Kemudian yang kedua dari sini. Gitu ya. Nah, yang ketiganya dari atas, lingkar ke bawah gitu ya. Oke, sekarang ini. Berapa coretan? Ah, 1 desu ne. Berarti sini. Ah, cukup begitu ya. Kemudian, fu desu ne, berapa coretan kira-kira? Ah, su desu ne. Korewa 4 desu ne. Urutan 1 ini, urutan keduanya iya ini. Oke, urutan ketiganya sebelah kiri. Iya, sebelah kiri, lalu urutan keempatnya di sebelah kanan gitu ya. Iya. He, ini berapa? Oke, 1 coretan. Iya, ini ya, berarti hanya cukup begini saja. Oke. Kemudian terakhir hor. Ho, sorry. Ho ya. Berarti ini 4 coretan ya, tentu saja di sini ya. Coretan pertama ini, kemudian yang kedua seperti H tadi. Bedanya ini ada 2 coretannya di sebelah kanan. Oke, begitu. Lalu ditarik dari atas ke bawah, langsung ke bawah, dilingkarkan ke sebelah kanan. Inilah ho desu ne. Sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sayonara.